Yo, halo bro, balik lagi bareng saya Bagas di channel Ujinorko Gameplay. Oke, pada video kali ini saya bakal bermain game Konflik Kastil lagi. Dan di video kali ini saya bakal membahas event yang ada di Konflik Kastil. Tadinya saya ingin bahas rekomendasi hero yang masih bisa dipakai untuk era sekarang ya di 2020 ini, 2020 akhir. Oke, tapi jadi karena di sini ada event menarik, jadinya di sini saya bakal membahas event aja ya. Oke, di sini yang pertama kita bakal memulihkan dulu sebentar. Oke, di sini ada event balik cocokan dan menang. Dan di sini aturan eventnya terima 2 peluang membalik kartu setiap hari ketika login. Jadi setiap kita login ya pas reset server pada jam 00.00 kita dapat 2 kali peluang buat membalik kartu. Jadi bisa membalik sekali lah intinya ya kalau sama. Lalu tiap peluang balik memberi peluang membalik satu kartu. Ketika dua kartu yang dibalik cocok, kamu bisa ambil hadiah. Nah, ini pokoknya kalau yang dibalik itu cocok, kita dapat hadiah ya. Lalu yang ketiga, raih peluang untuk dapatkan sebagian termata dari pool hadiah. Ketika dapat 1, 3, 5, dan 7 total pasangan kartu dan cocok. Tiap peluang pembagian permata antara 124 sampai 1224 ya. Oke, di sini saya ada screenshotnya nih yang belum tahu cocokan dan balikan ini. Ntar saya bakal share aja gambarnya di video ini ya. Ya pokoknya gini ya. Nah, di sini kalau kita jalanin misinya. Nah, ini sudah ada beberapa yang saya buka di akun yang utama. Di sini saya bakal bacain dulu ya hadiahnya ya sesuai gambar yang saya dapat. Jadi di sini kita bakal urutin dari kiri ke kanan ya. Dari kiri atas ke kanan bawah intinya gitu ya. Yang di kiri ini ibaratkan nomor 1 yang kiri atas, terus yang di kanan bawah ini ibaratkan nomor 14 ya. Jadi pasangannya tuh yang nomor 1 sama nomor 13 itu mendapatkan kado isinya trait peti kastil 5. Lalu yang di kartu yang kedua itu pasangannya di nomor 11 itu dapatnya topi ya. Logonya logo topi dan dapatnya buku gold sama select box. Ini saya belum tahu sih. Lalu yang ketiga ini, kartu yang ketiga pasangannya sama yang sebelahnya yang keempat. Dia logonya lonceng, dapatnya face tight sama snake. Lalu di yang lima nih, yang pohon yang saya udah buka, ini dapatnya bitrock sama games ya atau permata. Nomor 5 sama nomor 7 ya ini pasangannya udah saya buka. Lalu yang nomor 6 pasangannya sama nomor 12 dengan logonya Olaf, dapatnya box skin hero. Jadi ini kalau pengen dapat skin hero bukannya yang nomor 6 sama 12. Lalu yang nomor 8 sama nomor 9 dapatnya kasut logonya ya. Dapatnya Ike Nothing sama Zenite. Lalu yang terakhir nomor 10 sama 14 dapatnya powder coin sama ruby. Ya ini terserah sih mau milih yang mana. Kalau saya sendiri dapatnya yang baru yang buah sama yang apa nih namanya, lonceng ya, pohon yang pohon dapatnya bedrock sama permata. Lalu dapatnya yang buah itu powder coin sama ruby. Jadi ini yang saya ambil yang penting-pentingnya dulu aja. Dan di sini saya bakal buka lagi, masih ada sisa peluang 2. Saya bakal buka yang apa ya, ini mungkin yang ini kali ya, yang nomor 2 dan 11 ya. Coba ya kita buka ya nomor 2. Nah, ini ya 11 yang ini. Nah ya bener ya, jadi itu apa ya namanya ya, jawabannya ya intinya jawabannya udah saya kasih ya di ini apa namanya, di gambar di YouTube ini yang saya insert ya. Dan di sini kalau berhasil, di sini ada bagi yang muncul ya. Kalau kita pencet ini kita bisa dapat permata. Nah ini ya 324 permata kita dapat. Dan kalau di aturannya ini paling kecil tuh dapatnya 124 permata, paling tinggi 1224 permata. Oke. Intinya ini event yang balik dan cocokan ya. Ini sampai tanggal 12 sampai bulan 12 ya, bulan Desember tanggal 25 jam 12.00 ya. Oke, selanjutnya di sini ada event tarik 10 kali tak terbatas. Ini ya. Ini menguntungkan juga sih kalau kita proses. Nah, ini. Nah, di sini harusnya ada dua pilihan nih. Mau yang berbayar yang 119.000 atau yang gratis. Kalau yang berbayar itu kita bisa narik beberapa berkali-kali ya tanpa habis gitu. Ntar kita bakal ngambil
apa yang kita pengen ya. Misalkan itu kita masuk nih, tadi kan peluangnya ada 20, saya udah pakai 2, jadi di sini kita bisa undi lagi ya. Misalkan nih hero nya gak ada yang cocok ya, kita undi lagi. Nah ini dapatnya pahlawan 1 nih, dread, cuman saya gak pengen, saya undi lagi. Oke, ini dapatnya 2, cuman saya gak pengen, kalau bisa epic ya. Kita bakal coba cari Harpy Queen. Ini 3 nih sebenarnya, cuman ya sayang sih. Wah bos, oke lanjut. Ya kita bakal coba cari epic sampai 5 kali. Kalau 5 kali gak dapat ya udah, kita bakal ambil seadanya. Ini ada 3 lagi, cuman saya gak kepingin. Ini 1 doang. Oke ini ada 4 ya, 3 juga sama. Oke Cosmo. Wah ini sampai 4 kali ya. Udah deh, kita ini aja deh. Kita bakal coba ini simpan aja, coba nih kita simpan. Kan kesimpan ya, kita bisa ngambil semua nih yang disimpan. Jadi kalau kita undi lagi, nah ini belum dapat yang Clan Warrior. Coba yang terakhir dapat jago tembak ya. Nah kita ntar bisa milih nih mau yang di sini yang kita ambil, apa yang di sini yang kita ambil. Tapi karena di sini dapatnya 2, jadi saya bakal ambil yang ini. Nah ini kita bisa milih nih, kita modenya mau ke masukin ke gudang atau ke altar ya, kita ke gudang aja. Nah kita dapat nih udah nih. Dan di sini ada unlimited draw ya, jadi kita bisa kayak tadi. Nah di sini ya, tarik 10 kali tak terbatas adalah fitur berbayar yang memberi setiap pemain yang memenuhi syarat peluang tanpa batas untuk tarik pahlawan sekaligus sebelum dikumpulkan. Tarik peluang, tiap peluang tarik akan memberi satu jaminan pahlawan legendaris, yaitu intinya gitu ya. Dan ini yang didapetinnya, cuman nggak ada hero epic ya ternyata di sini, cuman hero legend doang. Jadi di sini ya saya nggak bakal top up sih kalau buat gini doang. Sebenarnya tadi ada yang 119.000, kayaknya itu bisa dapat hero epic, saya juga kurang tahu ya. Cuman kurang worth it sih kalau buat akun kayak saya ini. Dan di sini kotak hadiah yang tadi, hadiah yang cocok ya. Lumayan permatanya. Oke, jadi itu tadi adalah sedikit bahas event ya. Yang ada dua event yang saya bahas. Yang pertama balik pencocokan, terus yang kedua ini ada rekrut pekerjaan pahlawan ya, tarik 10 kali tak terbatas. Cuman di sini saya bakal ganti akun dulu ya, karena di akun kecil saya juga belum saya ambil-ambilin. Oke, di sini sudah di akun yang kedua dan di sini saya belum ngebuka sama sekali. Jadi di sini kita bakal coba buka aja ya. Di sini saya bakal ngincer rubinya ya. Rubinya, bukan ruby deh. Saya di sini bakal ngincer permata aja, karena kalau coin event di sini kayaknya akunnya ini nggak ada coin event ya. Jadi daripada ntar untuk ngumpulin lama. Oh, ada 4 sih. Cuman lama kalau buat dinamika. Jadi saya bakal ambil yang biasa aja ya, yang ruby aja, yang permata, karena buat ngeroll nanti di next update kita yang balikan cocokan. Jadi di sini kalau yang ngambil yang permata itu nomor 5 sama nomor 7. Jadi nomor 5 yang ini. Nah, ini ya pohon ya. Nomor 7 yang ini berarti. Nah, bener ya dapatnya Void Walker Bitrock sama Order Run Bitrock terus sama Jar of Games ya. Dan di sini kita bisa ngebagi lagi, kalau Hoki dapatnya 1000 berapa tadi? 1000 mana ada aturannya? 1224. Cuman tadi kayak saya nggak hoki, cuman dapatnya 324 doang ya. Tapi nggak apa-apa, ini udah lumayan bagus sih sebenarnya, karena bisa dapat permata gratis. Lalu di sini kita bakal yang tak terbatas nih, ini gratis dulu. Kayak ini ya. Maksud saya ini yang 119.000 nih. Nah, ini baru nih yang 119.000 kita bisa dapat kesempatan pahlawan epic ini ya. Cuman masalahnya ini cuman bisa diambil sekali doang, jadi parah ini. Jadi kalau kita udah ngeroll nih terus dapat satu doang ya, bisa diambil sekali doang jadinya ya. Jadi intinya yang 119.000 ini kita bisa dapat pahlawan epic, bahkan pahlawan event juga bisa dapat nih ya, Borel Fox ya. Ini kan berbayar ya, Borel Fox berbayar gak sih? Kayaknya Borel Fox berbayar nih. Coba kita cek dulu. Borel Fox kayak seingat saya berbayar. Nah ya, acara resmi ya. Jadi dari event ini kita bisa dapat Borel Fox juga. Ini ya yang berbayar, tapi yang 119.000 bisa dapat Borel Fox acara resmi. Terus Drag Magi juga ini kayaknya berbayar.
dan tapi nggak ada dinamika ya. Nggak ada dinamika, nggak ada lava nika juga nggak ada, skaltika dan yang lain-lain juga nggak ada. Jadi cuman barrel fox doang nih yang menurut saya worth it ya. Tapi saya nggak ingin yang berbayar sih, saya bakal ambil yang gratis aja. Dan kita bakal coba undi lagi ya, kan 20 kali. Oke. Okay. Ini dapat pangeran labu nih. Mungkin yang pengen dapat pangeran labu dari event ini bisa dapat, yang belum punya ini satu pasang korak plat Dracula. Dan ini kalau yang ini tuh enggak ada hero epic ya ini anu, bisa dilihat. Bahkan Borel Fox juga enggak ada di sini. Jadi kita bakal masuk lagi karena ini gratis soalnya. Dog Keeper sebenarnya bagus, cuman saya tadi simpan dulu aja ya. Oke, di sini kita belum dapat lagi yang bagus lagi. Ini ada 4 cuman kurang worth it. Oh, ini simpan dulu nih. Ada Reaper sama Fast Squad soalnya. Buat bahan evo lumayan. Oke, kita next. Oke, belum lagi Valin ya. Jelas. Oke, di sini kita karena paling banyak bagusnya ini doang ya, dapat 4 ya, ini Drakak, Sasquatch, Theo Guntur sama Reaper. Jadi kita bakal ambil yang ini dan kita bakal taruh gudang. Nah, udah ya. Jadi intinya event ini bisa ngerekrut hero, kalau yang berbayar itu bisa dapat hero epic, bahkan Borel Fox juga bisa. Cuman kalau yang ini nih yang 59.000, oh Fox juga bisa nih yang 59.000. Jadi mungkin kalau ya belum punya Fox bisa diambil dari sini ya. Tapi kan itu hoki-hokian juga sih, belum tentu dapat sih. Karena kan ngegacha juga ya jatuhnya. Dan ngegachanya itu juga pun cuman bisa dapat sekali ambil doang. Jadi ya udah. Kecuali yang 119.000 ya. Kalau 119.000 itu dia enggak terbatas ngegachanya. Jadi kalau belum dapat yang kita pengin ya tetap bisa ngegacha lagi gitu. Kalau tadi kan cuma 20 kali doang peluangnya. Oke, dan di sini kita bakal lihat tadi dari event balikan dan ini dapat 1000 permata ya, lumayan kan jadinya. Jadi di sini totalnya udah ada 1488 sama yang tadi bagi itu dapat 300 berapa gitu. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Makasih banget yang udah nonton. Makasih banget yang udah nge-like, makasih banget yang udah subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.